Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lama ya. Sebelumnya kita mau kasih sedikit tutorial untuk pemasangan speedometer aftermarket digital di motor Honda New Mega Pro ya. Ini kebetulan kita pakai jenis speedometer GPX. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk tampilannya kecil banget. Seperti ini. Nah, untuk di pembeliannya kali ini di speedometer ini ada sedikit yang perlu kita perhitungkan ya untuk pembeli ya, karena di sini tidak mendapatkan diagram bearing. Jadi hanya untuk pembeliannya kita mendapatkan satu unit speedometer dan juga speed meter. Untuk magnetnya kita mendapatkan dua pieces ya. Untuk kualitasnya oke, bahannya tebal ya. Seperti ini, beda dengan pada umumnya. Nah, untuk magnetnya seperti ini, kita dapatkan dua ya. Satunya udah saya pasang di sini. Nah, untuk diagram bearingnya, teman-teman, kita berbagi sedikit ya tutorialnya ya. Meskipun tanpa diagram bearing, untuk warna pemasangannya kurang lebih menganut untuk diagram warna kabel dari motor Honda ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini ada berbagai macam warna ya. Jadi ini untuk tiga soket yang warna merah, hijau, biru, merah, hijau, kuning ini. Ini nanti digunakan untuk speed meter. Ini warna udah sesuai seperti ini. Terus untuk warna dari paling ujung strip putih ini untuk RPM, teman-teman bisa hubungkan ke jalur pulser. Terus kedua kuning strip putih ini untuk bensin ya, untuk jalur bensin. Untuk warna biru muda untuk sein, biru tua untuk lampu jarak jauh atau high. Untuk berikutnya warna ini, biru strip merah, biru strip kuning, ungu, hitam strip kuning, dan hijau strip hitam, ini untuk indikator gear. Kebetulan di Honda Mega Pro ini tidak ada sensor untuk speed gear position, jadi kita nggak gunakan. Terus selanjutnya dari warna yang hitam, hitam ini untuk plus dari kontak. Lanjut untuk yang warna hijau, ini masa brown ya. Terus untuk yang warna selanjutnya nih, warna orange ini juga untuk apa, sein. Dan untuk yang warna coklat tidak kita gunakan, dan yang warna hitam ini kita gunakan untuk plus ya, plus dari kontak. Oke, untuk nyalanya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kamera didekatkan ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, nanti tinggal untuk posisi speed meter. Ini posisinya kita dekatkan, kita atur, otomatis dia jalan. Jadi ini nanti yang kita pasang di posisi disk depan ya. Jadi waktu dia berputar, dia akan membaca untuk ukuran speed meter. Nah, untuk gear yang kita pakai untuk netral seperti ini. Untuk sein kiri, sein kanan. Untuk lampu dim seperti ini. Untuk bensin ini juga bisa fungsi ya. Kebetulan ini untuk tangki bensinnya kita masih isi sedikit, jadi dia bacanya sedikit. Untuk RPM, ya ini untuk RPM ya. Oke, jadi bisa berfungsi. Kita tes ya, oke, pantau terus untuk konsep channel, like, comment, share, dan subscribe.